selamat datang di Play With Me Permainan Anak. Hari ini saya akan menunjukkan berbagai macam set dari Barbie. Kita mulai dengan yang pertama, ini adalah Barbie rumah liburan setnya. Ini rumahnya ini sudah lengkap dengan peralatan di dalamnya. Ya, kalian lihat rumahnya sangat bagus, tinggal kita buka pintunya dari samping. Dan sekarang diperlebar. Ini benar-benar sangat praktis dan kompak. Dua kursinya saya taruh dulu di depan. Kita mulai dengan dapur ya. Ini ada kotak sampah, ada oven, dan berbagai macam rak di sini. Ini untuk peralatan masak di sini semua. Ada tempat cuci juga. Dan mejanya kita bisa buka. Selain itu, saya taruh kursinya di depan dapur untuk makan. Dan ada peralatan di sini, peralatan dapur dan peralatan makannya. Ada tempat teh, cerek, ada gelas lagi ini yang keduanya. Kemudian untuk masak, alat masak, piring makan ada dua juga. Ada peralatan makan, sendok garpu dan pisau. Selanjutnya kita ke kamar tidur. Ini kalian lihat ada triknya. Ini adalah tempat tidur yang bisa dilipat, jadi benar-benar praktis. Wow, cool. Dan di depannya ini ada stiker, kalian lihat ini. Dan ada vas bunga yang kita bisa taruh. Ini ada selimut dengan motif bunga di atasnya. Dan karena Barbie selalu mencuci rambutnya, jadi ada pengering rambut di sini. Begitupun ada parfum biar wangi. Parfumnya kita taruh juga di atas mejanya. Ada waker juga biar Barbie tidak ketinggalan ke tempat kerjanya. Kita taruh di tengah. Sisir rambut juga tidak boleh dilupakan. Ini masih gelap kamarnya ya, tentu saja kita membutuhkan lampu. Selanjutnya kita ke arah kamar mandi. Ini ada toiletnya yang bisa dibuka dan bisa ditutup kalau selesai memakainya. Jendelanya ini kita bisa perlebar ya. Ini kamar mandinya. Ini ada sampo atau ada sabun di sini. Dan untuk airnya kita bisa taruh di tengah. Showernya ya itu. Sudah selesai dengan rumah liburannya. Sekarang ada di sini, ada paket yang kedua, ada Barbie dengan anjingnya. Kita lihat Barbie-nya di sini, tangannya bisa kita gerakan ke atas ke bawah. Dan rambutnya juga sangat lembut, dan di atasnya ini ada ikat rambut sebagai pita. Dan matanya Barbie seperti biasa warna hijau atau biru.
Dan ada triknya, ini ada anjing. Ada ini anjing betina ya, karena ada triknya dia bisa melahirkan anaknya. Kalian lihat di ada lubang di perutnya. Untuk itu saya sudah menyiapkan anak anjing. Ini sebenarnya ada tiga, tapi satunya saya kehilangan. Jadi maaf saja, jadi hanya punya dua di sini. Ini anjingnya ini sangat lucu. Kita bisa masukkan ke perut ibunya. Dan kalau kita tekan ke ya, bayinya akan keluar. Beranak ya istilahnya. Wow, sangat cool anak anjingnya. Dan ini ada airnya. Ya, tentu saja ini ada botol-botol air untuk anak anjing. Ada juga kain kecilnya. Dan kita juga mempunyai sofa, tentu saja bukan untuk Barbie, tapi untuk anjingnya. Oh, anak anjingnya di mana ya? Oh, di belakang sini. Ini harus kita taruh di depan atau di atas sofanya. Ini benar-benar sangat nyaman ya, kalau duduk di atas sofa. Ya, ini ada anjingnya, ini ada anjing, ada set, satu setnya. Dan anak anjingnya lagi tidur di lengannya Barbie. Sangat sus, sangat lucu. Ya, setnya ini kita taruh ke belakang. Kita ke set selanjutnya, yaitu set sekolah. Kalian bisa lihat di sini. Ini kita bisa buka. Dan yang paling penting di sekolah adalah papan tulis yang kita bisa putar. Di bawah belakangnya ada peta, tadi kalian sudah lihat. Ini di bawahnya ini untuk ya untuk papan tulisnya biar dia bisa berdiri. Kita untuk menulisnya kita membutuhkan kapur. Kita coba tulis di sini, anak B untuk Barbie. Kapurnya kita bisa taruh di tempatnya. Ya, kalian lihat ada anak muridnya. Halo. Oh, dia sangat lucu di sini dengan lem. Dia sudah ada lem di sini. Ini bukan botol minum ya, jadi lemnya. Dan juga ada tasnya. Ini kita bisa buka. Dan mungkin lemnya kita bisa masukin ke dalam kopernya. Oh, saya rasa tidak. Jadi lemnya harus dikeluarkan lagi. Sekarang kita lihat boneka ya, kecil ini. Ini dia bisa berdiri. Sepatunya sangat warna pink, sangat lucu. Kita lihat sepatunya dari dekat. Oh, dia tidak bisa dibuka ya sepatunya. Bisa dibuka. Ini meja dan tulisnya, meja dan tulisnya, meja dan kursinya. Ada globe juga di sini yang bisa diputar. Ini benua Afrika. Bukan Afrika, Amerika, maaf. Kita taruh di papan tulis juga, di bawah papan tulis. Begitupun dengan guntingnya, karena anak-anak tidak boleh memakai gunting sendiri ya. Jadi harus diperhatikan oleh orang tua atau gurunya. Dan ini gurunya. Dan selamat pagi, Bu Guru. Wow, dia punya penghapus di tangannya, tentu saja untuk menghapus papan tulisnya. Kita akan mencoba apakah penghapusnya berfungsi. Oh, dia berfungsi walaupun tidak bersih, tapi tulisannya sekarang hilang.
terhapus. Oke, sekarang sekolah. Setelah selesai sekolah, kita akan liburan. Yuhu, untuk itu kita mempunyai pilot dan pramugari. Ini pramugarinya, pramugari pilotnya, ini Ken. Kita lihat sampai di bawahnya, outfitnya. Dan di tangan kanannya kita taruh koper. Dan di tangan kirinya ada paspor. Kepalanya bisa kita putar ke kiri dan begitu pun ke kanan. Sekarang kita akan lihat pramugarinya, Barbie di sini. Kita bisa lihat dari atas ke bawah. Ya, topinya kita keluarkan dulu. Ini pilot ya, bukan untuk pramugari. Rambutnya juga sangat halus. Kepalanya juga bisa diputar ke kiri dan ke kanan. Dan kopernya ini coba kita buka. Dan ya, tidak ada apa-apa di dalam. Dia juga mempunyai paspor di tangan kanannya. Dan di tangan kirinya kita bisa menaruh kopernya. Dan sudah selesai. Sekarang dia akan terbang untuk liburan. Bukan liburan, kerja ya. Setnya sudah selesai ini. Untuk yang selanjutnya, kita punya tadang Barbie Club Chelsea. Chelsea dengan poninya. Ya, kita akan lihat Chelsea-nya. Kita mulai dengan helmnya. Helmnya sangat lucu, warna ungu. Helmnya bisa juga ditutup juga, karena kalau kita memakai helm harus ditutup ya ikatannya. Kita lihat sekarang sepatunya. Sepatunya bisa dibuka. Ini sepatunya sangat lucu, warna pink dan sangat stylish. Rambutnya juga maaf agak batuk. Dan kepalanya bisa diputar, begitupun tangannya tadi juga. Ya, Barbie-nya bisa berdiri tanpa sepatu walaupun agak susah ya ini. Ya, sekarang berfungsi. Sekarang kita akan lihat poninya. Kuda poni. Ini ekor kudanya. Dan poninya juga warnanya blonde. Kita lihat kudanya tanpa peralatannya. Sekarang Chelsea naik untuk naik kuda lah istilah. Ya, bye. Tapi kenapa Chelsea-nya sangat pergi cepat? Aha, ibu gurunya. Ya, ibu guru. Oh, Chelsea tidak boleh ini ke sekolah dengan ini kuda. Ah, oke, okay. Mungkin kamu harus sabar ya, ibu guru. Dan selanjutnya Barbie video game hero. Kita lihat setnya ini. Ini dengan ini kita bisa membuat Barbie memutar ke belakang atau ke depan. Jadi tinggal di
ke tengah ini, disambungkan ke bagian tengah, dan tinggal ditekan. Kalian lihat ini, Barbie bisa ke kanan atau ke kiri memutarnya. Tapi kenapa dia lari lagi? Aha, mungkin ibu gurunya datang. Ah, benar. Ah, Barbie, kamu tidak boleh ini apa? Datang sekolah dengan sepatu roda. Ah. Selanjutnya, kolam renang Barbie dengan anjingnya. Ya, kita mempunyai kolam renang di sini. Dan kalau kalian lihat ini dari atas dan ada airnya di bawahnya. Ini ada air, kalian lihat. Ini ada anjingnya juga. Ini kalau saya putar ekornya, maka kakinya akan bergerak, dan kalau kita lepas, dia akan bisa berenang di airnya ini. Ini ada anak anjingnya juga yang kita taruh di atas. Ini Barbie-nya, ya sangat bagus rambutnya, dan ada bikininya warna pink di sini. Ini dia bisa berlutut Barbie-nya. Kita coba. Aha. Ya, dia berlutut di sini. Sekarang kita akan mencoba anjingnya yang lagi berenang. Apakah dia bisa berenang? Kita akan mencobanya benar-benar ya. Aha, kalian lihat ya, benar-benar bisa berenang anjingnya dengan anak anjingnya, dan lihat anak anjingnya ini juga tidak jatuh ya. Ini saya angkat lagi karena dia tadi berenangnya tidak terlalu lama berenangnya. Saya akan mencoba lagi. Oh ya, dia berfungsi dengan baik. Ini sangat lucu kakinya dan ekornya. Barbie-nya kita taruh di sampingnya. Ada kita masukkan ke poolnya juga, ke kolam renang. Kalian lihat ada banyak tempatnya juga di sini. Ini benar-benar sangat cool untuk musim panas. Oke, poolnya kita keluarkan. Kita akan masuk ke set yang selanjutnya, itu set make up, kamar make up. Karena Barbie seorang cewek dan suka berdandan, kalian lihat ini meja make up-nya, ini parfum, dan juga ini untuk perhiasan dengan bentuk sepatu tempatnya, dan ini juga untuk perhiasan, gantungan perhiasan, ada cupcake. Ya, cupcake-nya sangat enak ya kelihatannya, karena Barbie juga suka makan cupcake. Dan untuk lacinya ini ada sisir rambut di sini, pincel juga di sini, dan semuanya. Ya, saya rasa semuanya set yang sudah saya perkenalkan. Saya harap kalian menyukai video ini. Jika kalian suka, silakan di like. Jika ada kritik, saran, atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa.